Detik-detik momen apes ATV kecebur air terekam jelas oleh si motovlogger ini, guys. Awal kejadian apes ini bermula ketika si motovlogger dihadapkan dengan sebuah jembatan kayu untuk ia seberangi dengan ATV yang sedang dikendarainya. Dirasa jembatan tersebut cukup sempit, licin, dan sepertinya beresiko untuk diseberangi, akhirnya si motovlogger ini pun menyerah sebelum ia mencoba untuk menyeberangi jembatan ini, guys. Dan akhirnya, posisi si motovlogger pun digantikan dengan rekannya yang lain. Namun sayangnya, dikarenakan trek jembatan kayu ini cukup sulit untuk dilalui, ditambah juga licin, ketika ATV tersebut hendak diseberangi oleh rekan si motovlogger, si rekannya tersebut kehilangan kontrol, yang berujung dirinya malah tercebur ke dalam aliran air ini, guys. Si motovlogger dan rekan-rekannya yang lain pun tampak panik, lalu mereka segera menolong rekannya yang tercebur ke dalam air bersama ATV-nya ini. Untungnya, si rekan motovlogger ini tidak mengalami cedera setelah insiden tadi. Hanya saja, si rekannya itu basah kuyup akibat nyemplung ke dalam sungai kecil ini, guys.